kami dari kumpulan 3 akan menjelaskan satu isu yang berkaitan dengan tajuk etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Hai Nadia, Assalamualaikum. Hai. Mimi, itu siapa? Hai, ini saya kenalkan kakak saya Devi. Dia akan mengikuti latihan bersama kita. Semua saya Devi. Hai Devi, selamat berkenalan. Okey semua, apa khabar? Alhamdulillah. Cikgu Raj, kita ada budak baru. Iya, siapa? Hai cikgu, saya Devi. Kawan kepada Mei. Bolehkah saya sertai latihan pada petang ini? Oh iya, boleh jika kamu berminat untuk sertai. Datanglah pada setiap hari. Betul tu. Kita kena usaha keras ni. Cayok Nadia. Okey, nampaknya semua sudah ada. Marilah kita memulakan dengan memanaskan badan terlebih dahulu. Okey cikgu, saya letak barang dulu ya. Okey, baiklah. Kita akan memulakan latihan lagi 5 minit. Diminta semua untuk bersedia. Eh, dah azan lah. Cikgu, saya berhenti dulu ya. Okey, kita akan berehat selama 3 minit. Eh, Mei, jomlah kita terus bermain. Kenapa kita perlu berhenti? Eh, yelah. Jom. Eh, Devi dan Mei, kenapa tak berehat dahulu? Kenapa kita perlu berehat, cikgu? Tak sampai 10 minit pun. Ya, cikgu. Betul apa Devi cakap? Devi, Mei, walaupun kita bukan orang Islam, namun kita perlu hormat agama antara satu sama lain. Oh, okey, cikgu. Maafkan saya. Saya tidak akan mengulangi lagi. Ya, saya pun. Maafkan saya.